Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau ngenalin SASIX ke kalian. SASIX itu punya kepanjangan Summon of Six, ekstrakurikuler tari yang berasal dari Aceh, yaitu Saman atau bisa juga Rato Jaro. Berdiri pada Heksa Angkatan 5, telah mengikuti berbagai lomba serta mengisi berbagai macam acara. Nah, sekarang aku mau ngenalin nih. Pertama, ada pelatih kita, Kak Windy Urmita. Selanjutnya, ada ketua SASIX periode tahun ini, yaitu Kak Raisa Sofia. Lanjut ke wakilnya, ada Kak Novika Rahmadila. Dan ada sekretaris kita, Kak Diva dan Kak Irina. Lanjut ke bendahara, ada Kak Davina dan Kak Rana. Di humas ada Kak Nesha dan Kak Jihan. Lalu di silomba ada Kak Muti, Kak Apita, dan Kak Ara. Di si kostum ada Kak Sopi, Kak Nesha, dan Kak Zahra. Di si make up ada Kak Domi, Kak Asila, dan Kak Rosya. Di si perlap ada Kak Vivi, Kak Putri Ansai, dan Kak Laras. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi segitu dulu aja. Kita lanjut ke prestasi dan penampilannya ya. Nah, selama ini prestasi SASIX itu kurang lebih di 2 tahun ini. Yang pertama, ada juara 1 di Las Fest 2019, lalu juara 2 di Tarantila 8, juara 3 di Talos 2019, juara 2 di Radia 2, juara 2 di Rajasa X FHS Project, dan juara 1 di Pesantren Almanah Razari. SASIX pernah menjadi pembuka Rakornas 2019, tampil pada peluncuran dan bedah buku di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mendampingi tim basket pada acara DBL. SASIX juga ikut tampil dan membuka acara yang diadakan oleh sekolah. SASIX, kita ngapain aja sih? Nah, selain ikut nonton dan foto-foto pada acara lomba, terus, pastinya kita ngadain latihan rutin dong ya. Nah, selain latihan rutin, kita itu juga suka main games bareng. Dari main games bareng ini, kita belajar caranya untuk kerjasama dan bonding antara satu sama lain yang kita SASIX. Gak cuma itu aja, kita juga ngerayain ulang tahun bareng-bareng loh. Masih banyak juga acara seru lainnya. So, Dear SASIX 14. Yuk, aku tunggu kalian di SASIX ya. Buat info lainnya, bisa kalian kepoin di Instagram @sasix6 ya. Dadah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.